Kamu pengen bebas dari hutang? Ya jangan ambil hutang dong. Sebenarnya ambil hutang itu nggak ada yang salahnya. Tapi hutang untuk apa? Karena ada yang namanya hutang produktif, ada hutang konsumtif. Kalau kamu punya masalah dengan hutang konsumtif, maka apa boleh buat? Mulai sekarang selama beberapa waktu, konsumsi kamu, kamu kurangin. Uang yang tadinya kamu gunakan untuk membayar konsumsi saat ini, terpaksa kamu pakai buat sesuatu yang udah kamu konsumsi masa yang datang. Susah? Ya salah ya sendiri, kenapa kemarin kamu ambil atau makan barang yang hanya berguna saat itu, tetapi bayarnya berkemudian-kemudian. Oke? Apa kata Obi-Wan bersama dompet 2?